Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah untuk hewan. Sedekah kepada hewan ternyata juga akan memperoleh pahala. Diriwayatkan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel berjalan di bawah terik matahari. Tenggorokannya terasa kering hingga dia melihat sebuah sumur. Ia pun segera menghampiri sumur itu dan mengambil airnya untuk diminum. Namun, pada saat hendak meninggalkan tempat itu, ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, menjilat-jilat pasir. Dalam hati laki-laki ini berkata, "Anjing ini menderita kehausan, sebagaimana aku tadi merasakannya." Akhirnya, ia kembali turun ke sumur dan memenuhi sepatu kulitnya dengan air untuk diberikan kepada hewan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan peristiwa di atas kepada para sahabatnya. Rasulullah kemudian bersabda, "Maka Allah memberi pujian untuknya dan mengampuninya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah benar-benar kami memperoleh pahala karena binatang?" Rasulullah kemudian menjawab, "Di setiap hati yang lembab ada sedekah. Hati yang lembab merupakan perumpamaan terhadap makhluk hidup. Sedekah akan mendapatkan pahala sekalipun sedekah kepada hewan." Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.